Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan serta para hadirin dan hadirat yang bersama-sama menonton dan mendengarkan pengumuman senarai nama pemenang pertandingan sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bagi tahun 2021 peringkat Sekolah Kebangsaan Lubuk Nibong. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, berikut merupakan kategori pertandingan. Pertandingan mewarna tahap 1. Pertandingan menulis sajak online tahap 2. Dan pertandingan pakaian tradisional online tahap 1 dan tahap 2. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, kini adalah masa yang dinanti-nantikan, yaitu pengumuman para pemenang bagi setiap kategori pertandingan. Pemenang pertandingan mewarna tahap 1. Tempat ketiga telah disandang oleh adik Jackson Sigun Rubin dari kelas tahun 2. Naib Johan telah disandang oleh adik Florissa Riana anak Mos Heli dari kelas tahun 3. Dan Johan bagi pertandingan mewarna tahap 1 telah dimenangi oleh adik Norfalini binti Abdullah dari kelas tahun 3. Seterusnya, pemenang pertandingan menulis sajak online tahap 2. Tempat ketiga telah disandang oleh adik Terence Divians anak Stewart dari kelas tahun 4. Naib Johan telah disandang oleh adik Desmond Galang anak Afendi dari kelas tahun 6. Dan Johan bagi pertandingan menulis sajak online tahap 2 telah dimenangi oleh adik Dominic Riboy anak Afendi dari kelas tahun 6. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, seterusnya ialah pemenang pertandingan pakaian tradisional online tahap 1. Tempat ketiga telah disandang oleh adik Alexia Dilang anak Alexander Apek dari kelas tahun 2. Naib Johan telah disandang oleh adik Jerick Jacob dari kelas tahun 2. Dan Johan bagi pertandingan pakaian tradisional online tahap 1 telah dimenangi oleh adik Naomi Demi dari kelas tahun 2. Seterusnya ialah pemenang pertandingan pakaian tradisional online tahap 2. Tempat ketiga telah disandang oleh adik Valencia Manyi anak Jovita Juing dari kelas tahun 6. Naib Johan telah disandang oleh adik Rachel Jampong anak Lauren dari kelas tahun 4. Dan Johan bagi pertandingan pakaian tradisional online tahap 2 telah dimenangi oleh adik Perry Sarah Daud dari kelas tahun 6. Tahniah dan syabas kepada para pemenang dan peserta. Terima kasih di atas kerjasama daripada semua pihak dan sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.